Sementara itu, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raup Selamat berkata, pemandu lori berumur 34 tahun ditahan pada 1.15 tengah hari tadi. Dalam kemalangan tersebut, tidak berlaku kemalangan jiwa ataupun tiada kecederaan, hanyalah melibatkan kerosakan kecil berpunca daripada kerosakan mekanikal brek lori yang membawa muatan habuk batu lah. Jadi dalam kemalangan ini kenderaan tersebut hanya mengalami kerosakan sahajalah. Menurut beliau lagi, hasil ujian saringan air kencing terhadap pemandu itu pula adalah negatif. Tambahnya, kenderaan yang terbabit termasuk 6 kenderaan tempatan serta beberapa kenderaan asing termasuk 1 van dan bas.